hukumnya wajib ke sunat ke macam mana? Wa hiya 'inda syafi'iyyah sunnatu 'ainin lil munfaridi fil umri marrah, iaitu sunat bagi tiap-tiap individu muslim pada sekali seumur hidup. Seumur hidup sekali sunat. Dan kalau kita buat tiap-tiap tahun, lebih lagi lah. Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Nah, ha, macam semayang tasbih. Ha? Semayang tasbih kan, kalau boleh tiap-tiap malam. Kalau tak rak, seminggu sekali. Tak larak, sebulan sekali. Tak larak, setahun sekali. Tak larak juga, seumur hidup sekali semayang tasbih. Batu ramai kita buat sekali yang seumur hidup. Semayang tasbih. Nah, ha. Kemudian katanya inna wasyara lil udhiyah walam yatalaffaz bidzalika la tathiru bihi udhiyah. Jikalau seseorang berniat nak membeli lembu tujuan korban padahal beliau tidak berlafaz dengan yang diniatkan itu, la tathiru bihi udhiyah, tidak jadi dengan niat tersebut korban, tak jadi. Ha, ni kadang-kadang orang muski dia niat nak beli lembu nak buat korban. Dia beli lembu tu. Neh. 2000 seekor. Bayar piti. Dak kata di mulut lembu ni aku nak buat korban tahun ni. Cuma niat dalam hati. Maka wajib sembelih, dak wajib sembelih, dak jadi binatang korban. Dak. Kerana jadi dengan talapus dengan belapah. Neh, dia kena belapah. Dia sama dengan tolak isteri. Nah, niat nak talak dak jatuh. Niat nak cerai dak jatuh. Nah, dia kena belapah. Ha. Nazar belapah. Nampak? Niat sunat je tunai. Sunat kita sembelih lembu tu. We makan kau orang. Tidak wajib. Nah, nak jadi wajib ni dia kena belapah. Ha, dia gitu. Dia kata li'anna izalatal milki ala sabilil qurbah la tahsulu bizalik, kerana nak menghilangkan milik kita daripada lembu tersebut atau jalan mendekatkan diri kepada Allah tak hasil dengan niat lagu tu. Wa innama tajibu udhiyah imma bin nadri, dan hanya senya jadilah lembu itu kurban yang wajib adakalanya dengan nazar. Ha, nazar baru jadi. Neh, nazar baru jadi. Seperti dikatakan aku bernazar kerana Allah Ta'ala akan menyembelih seekor lembu korban tahun ini, maka jadi wajib sembelih bila datang musim korban. Ha, tu baru jadi binatang yang wajib korban. Niat dalam hati saja tak menjadi. Ya, ingat kan? Ha, tak jadi. Au bita'yin bi'an yakula hadihi udhiyah au ja'altuha udhiyah lizawali milkihi anha bizalik, ataupun ditentukan dengan berkata ini adalah binatang korban, atau aku jadikan lembu ini sebagai binatang korban, maka waktu jadi nazar juga. Ha, ingat tu. Neh, kita agak lembu, orang pun tanya nak buat lembu ni, nak buat korban, kita tuang lembu, maka kena korban tahun itu. Bukan selalu pasal tak masuk ke Zulhijjah, dia kata tu bulan Ramadan, Zulhijjah lagi wajib korban. Neh. Ha. Atau dikatakan aku jadikan binatang ini sebagai binatang korban, nah, maka hukumnya wajiblah kita kena sembelih. Nampak? Ha. Kerana jadi nazar fatasiru wajibatan, maka jadilah ia wajib, wajib sembelih. Bila wajib sembelih sebab dia kata nak jadi lembu korban, duk erek kambing, nak buat benda kambing, kambing buat korban ni, dia tuang kambing. Nah. Ha. Wa yahrumu hina idin al-aklu minha, haramlah ia makan sedikit pun daripada binatang tersebut pada ketika itu. Dah lima kasih sikit. Neh. Ah, nak dah lima makan. Neh, tak boleh makan kerana jadi nazar. Ha. Wala yajuzu li ta'khiriha, wa yajuzu ta'khiruha li 'amil qabil, dan tiada harus, yakni haram di lambatkan korban itu, semelih itu bagi tahun hadapan pula, tak boleh. Dia nazar dah nak semelih lembu korban, dia nazar dah nak jadikan kambing itu sebagai binatang korban,
Dia nak tunda tahun depan, tak boleh. Yang boleh tunda ni bila telah cukup apa dia syarat muallaq tetapi harta tak cukup. Umpama dia menazar, kalau aku boleh projek ni, aku menazar kerana Allah nak sembelih seekor lembu korban. Tiba-tiba boleh projek, pitih pula tak boleh lagi. Bila pitih tak boleh lagi, tak wajib lagi korban. Boleh hanjok tahun depan. Habis dah, masuklah bulan Sapa, baru boleh pitih. Dah guna korban? Tak boleh. Korban berlaku pada bulan Zulhijjah saja. Tunggu Zulhijjah tahun depan.